spektrum demand 5G kita sudah kita sekarang sedang siapkan. Kita butuhkan 1.882 MHz untuk itu. Di mana nanti untuk FTA juga bisa menggunakan perangkat handset 5G. Nah, kami sedang menyusun, semoga aja ya setelah trial ya 5G deployment di beberapa selektif tempat-tempat yang kita pilih nanti bisa segera kita mulai. Digitalisasi TV ini akan meramaikan ya. Pasti akan meramaikan digital ekonomi kita, digital ekonomi Indonesia yang terus berkembang dan dinamis. Karenanya, sebagai penutup, tentu saya mengajak kembali ingatkan, kami kembali ingin menekankan ya bahwa pro dan kontra yang selama ini berkepanjangan dengan sisi pandang masing-masing ya harus segera kita akhiri dan ya. Kita mengambil langkah yang sejalan.